Yuki Kato sudah menjalani LDR dengan sang ayah sedari ia kecil. Seperti yang diketahui, Yuki Kato berkarir di dunia entertainment sejak ia kelas 6 SD. Kala itu kontrak kerja Takeshi Kato di Indonesia telah selesai. Yuki Kato memilih untuk menetap di Indonesia bersama ibu dan adiknya. Sang ayah kembali ke Jepang sendirian untuk bekerja. LDR beda negara bertahun-tahun pasti awalnya tidak mudah. Akan tetapi, keluarga Yuki Kato bisa menjalani semuanya dengan baik. Bahkan ayah Yuki Kato tetap hadir di momen wisuda anak keduanya. Sweet sekali keluarga ini. Yuki Kato memang jarang mengunggah momen kebersamaannya dengan sang ayah di Instagram pribadi. Akan tetapi, sekali upload bikin iri netizen ini, mereka sangat dekat dan gemas.